terus vertikal. Nah ini kemudi vertikal. Ini bagian haluan yang lepas. Ini masih bagian-bagian dari dalamnya kapal. Nah ini yang kemarin, ini bagian-bagian yang terbuka. Bagian-bagian terbuka dan lepas. Orang makmuri dua barokah. Jadi terjadi kedaruratan. Nah karena ini lepas berarti disimpan di situ. Kapal ini bukan atau tidak human error. Jadi bukan human error. Karena saat proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang tadi dari laut dalam yang sampai 838 tidak bisa kita tentukan sekarang, nanti kita diskusikan. Tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita pakaian escape sledge MK11 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Swift Rescue. Ini tadi dijepit. Ini sempat keluar dan dijepit. Ya ini adalah ini badan kapal. Memang tidak terlalu